Alhamdulillah. Alladhi bi ni'matihi tatimmu shaliyah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan diri sempurna, yang karena rahmatnya kita dapat mengenal agama dan mengikuti aturan dan ajaran. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وعنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. يا الله semoga salawatmu salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba terkasih, untuk baginda dan diri kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, anda mungkin tidak akan memanggil bapak-bapak karena keberadaan bapak-bapak tidak diundang. Betul kan? Ya? Seharusnya bapak-bapak ini dulu. Tapi karena untuk jaga ustaznya terpaksa tetap isi. Kalau dengar nama Nabi Muhammad sallallahu, apa yang seharusnya kita lakukan? Nabi SAW mengatakan al-bakhil man tujirtu indah falam yusalli alaihi. Orang yang bakhil adalah orang yang namaku disebutkan di sisi lalu dia tidak bersolawat. Maka jangan malas-malas bersolat, khususnya ibu-ibu di rumah kebanyakan waktunya kosong. Sambil menggoreng dia bisa bersolat, sambil menyapu dia bisa bersolat. Apa yang akan kita dapatkan ketika kita bersolat buat Nabi kita alaihi salatu wassalam? Kita semua berharap akan datang suatu masa tabir dibuka lalu kita memandang wajah Rasulullah SAW. Dan yang lebih besar dari itu, tatkala tabir dibuka kita memandang wajah Allah SWT. Mungkin sebagian di antara kita ada yang tidak rindu kepada Nabi alaihi salam. Mungkin sebagian di antara kita ada yang tidak pernah berdoa untuk berjumpa dengan Allah. Nabi berdoa mengatakan wa as'aluka syauqa ila liqa'i, dan aku memohon kepadamu kerinduan untuk berjumpa dengan waladzatan nazari ila wajhi, dan aku juga memohon kepadamu kelezatan untuk dapat memandang wajahmu. Tapi ada orang-orang yang telah tertutup dengan takdir lalu dia tidak bisa memandang wajah karena innahum ar-rabbihim yawma izin al-hajum. Ada orang-orang yang terhalang tidak dapat memandang wajah Allah. Kita percaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersaksi bahwa beliau adalah hamba utusan Allah yang harus ditaati. Apakah kita sudah taat kepada Nabi? Salawat aja kadang kalau kita mampus. Pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud syukur. Lalu beliau bercerita kepada para sahabatnya, kenapa aku sujud?
Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan adzan subuh telah datang kepada muslim. Dia memberikan kabar gembira kepada anda, man salla alaika salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyur. Kalau ada di antara umatnya yang bersolawat sekali untuk, maka Allah mencipta lagi dan bumi akan bersolawat buat dia 10 kali. Terus kenapa kita malas bersolawat? Allah balas 10, kita sekali bersolawat buat Nabi. Allah bersolawat kepada kita sebanyak 10. Jemaah rahimahullah, para muslimat yang di pundak kalian masa depan umat, madrasah pertama kami adalah para wanita. Bukan TK, bukan PAU, bukan SD, tapi ibu adalah madrasah pertama. Dikatakan al-ummu madrasah idza a'dadtaha a'dadta syahban thayyiban a'rabi. Kata penyair ini mengatakan ibunda adalah sebuah madrasah yang kalau kau persiapkan seorang ibu dengan persiapan yang matang, engkau telah mempersiapkan sebuah bangsa yang perlu dikenal. Sayangnya banyak wanita-wanita sekarang yang tidak lagi peduli dengan masa depan. Hari ini kita akan berbincang bahwa betapa mudahnya seorang wanita masuk surga. Mudah. Tapi kenapa Ustaz dengan kemudahan yang diberikan? Ibu merasa masih bisa merapat ibu, tetapi bukan merapat ke besi ini. Mungkin bisa merapat, anda lihat banyak tempat kosong di sebelah sini. Coba merapat sedikit, maju sedikit, maju. Kalau tadi sama saudara Reza suruh mundur, mundur, mundur terus, sekarang suruh maju. Tapi maju tetap di situ. Lihat yang berdiri, enggak siap sama yang berdiri. Nah, yang maju sedikit kita doakan masuk surga. Gak mau maju. Tapi sudah sini gak banyak yang kosong di sebenarnya yang lihat. Isinya rapat. Tapi tetap di balik tabir ini. Aku ini udah hilus. Tunggu gak ngokok. Baik, anak rasa belum ada yang masuk. Di sini banyak tempat yang luar mungkin. Mati sendiri. Tembok buat yang tua-tua. Yang sudah punggungnya harus disandar. Jadi yang muda-muda jangan bersandar sama tembok. Karena satu saat akan datang waktunya bersama. Tapi masuk surga begitu mudahnya bagi wanita. Tapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan waqaftu 'indana? Aku melihat, aku berhenti di neraka, aku melihat. Fa idza aktsaru ahli an-nisa. Ternyata kebanyakan penghuni neraka itu para wanita. Di satu sisi masuk surga bagi wanita sangat mudah sekali. Kita hafal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsah, wa shamat syahraha, wa ata'at zawjaha, wa hafizat farjaha, qila laha udkhulil jannah. Min ayyi abwabil jannati syi'ti?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila wanita sholat yang lima waktu
dari puasa di bulan Ramadan. Taat dan patuh kepada suami, menjaga kehormatan diri, maka akan dipersilakan bagi dia untuk masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Tapi kenapa kebanyakan pemberitahuan wanita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menceritakan hal itu ditanya oleh wanita, oleh sahabat-sahabat. Jadi kajian di masa Rasulullah SAW itu banyak perempuan mengadu. Mengadu apa? Karena kebanyakan yang hadir di majlis Nabi itu kaum lelaki. Sehingga wanita tidak bisa langsung bertanya kepada Nabi SAW. Akhirnya mereka minta waktu khusus untuk mendengarkan kajian dari Rasulullah SAW. Jadi kajian muslimat itu khusus buat mereka, pernah diadakan nama Nabi SAW. Dan Nabi menyuruh mereka kumpul di rumahnya bulan, apun tidak akan besar. Maka Nabi datang ke sana memberikan tausiah kepada mereka. Para wanita bertanya kepada Nabi, wanita ya Rasulullah, kenapa kebanyakan wanita itu penghuni neraka? Kenapa? Tidak terima pada ala jiwa remaja dikatakan dia banyak menghuni neraka. Maka ternyata penyebabnya sangat remeh sekali. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, yakfur, penyebab wanita itu masuk neraka karena mereka kufur. Di atas masih ada tempat. Masih, oh di atas masih ada tempat. Tolong dikasih jalan. Nah, supaya ibu-ibu bisa naik ke atas, dibuka jalannya. Nah, silakan naik ke atas. Iya, terus kalau bisa jalannya agak cepat. Gimana mau cepat bisa? Yang ditanggap oleh duduk semua. Betul. Kata Nabi SAW, yang berjarak sudah dengarkan. Soalnya kadang-kadang kita dengarkan kajian itu telat. Akhirnya sampai rumah marah-marah sama suami. Kata Ustaz, suami itu harus baik seperti Rasulullah. Dia lupa dengar kalau ingin suaminya seperti Rasulullah SAW, jadilah dia seperti Khadijah. Nggak perlu minta suaminya baik seperti itu. Insya Allah suaminya akan baik. Sebab remeh wanita masuk neraka yakfurna, karena mereka kufur. Mereka kafir. Para sahabat heran. Yakfurna billah. Apakah wanita-wanita itu kafir kepada Allah? Kufur kepada Allah? Kata Nabi SAW, yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Wanita-wanita itu kufur kepada suami, enggak berterima kasih maksudnya, sering melupakan kebaikan suami. Lau ahsanta ila ihdahunna dahr, andai kata engkau berbuat baik kepada istrimu sepanjang tahun, thumma ra'at minka syai, lalu dia melihat ada kesalahan yang kau lakukan, perempuan ini akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan, aku gak pernah melihat kebaikan dirimu. Engkau gak pernah bikin aku bahagia, hidupku susah kan? Itu perempuan. Ibu-ibu ngakuin apa enggak? Ngakuin enggak? Iya apa iya? Nenek-nenek, Masya Allah, ngomong dia juga. Subhanallah. Nah, ada percaya sama sabda Nabi Rasulullah.
Dan kita harus yakin apa yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah benar. Perempuan seperti itu. Tapi bukan berarti perempuan ini tidak bisa berubah. Bisa berubah. Memang Nabi menyatakan SAW, kaulah minar wijani kehir. Lelaki yang sempurna itu banyak. Walam yakmul minan nisa ila apa? Ada pun dari wanita enggak? Enggak banyak yang sempurna kecuali empat. Apa empat? Siapa yang empat itu? Maryam, Asia binti Muzahim. Ibu-ibu bisa bayangkan bagaimana istrinya Fir'aun hidup di istana, hidup bergelimang harta, hidup dengan segala kemewahan, tapi dia memilih Allah. Dia disiksa, diikat di tanah, dipukulin oleh Fir'aun, oleh bala tentaranya, oleh pengawalnya. Tapi Asia memandang kepada langit yang luas. Lalu dia menyeru Allah, mengatakan, Rabbi ini endaka baitan fi syah. Ya Allah, wahai Rabbku, bangunkan bagi aku, bangunkan bagi aku di sisimu ya rumah di surga. Dia ingin bertetanggaan dengan Allah jaya. Dia tahu bagaimanapun nikmatnya hidup di dunia ini, bagaimanapun kemewahan yang dia rasakan, suatu saat akan datang kematian mengikuti. Hari itu dia disiksa oleh Firaun. Kalau dia tidak mati hari itu, esok dia akan mati. Maka dia memohon bersiap dia pertaruhkan nyawa. Maria binti Imam. Siapa yang tahu artinya Maria? Mereka sendiri. Mana dia? Ibu-ibu dikasih tadi atas. Nah, ini buat yang rajin sholat. Baik, ibu-ibu. Apa artinya mama? Tak dengar orang yang keras. Wanita mulia. Kasih ini bawa. Yang lainnya. Wanita. Wanita suci. Bukan. Maryam. Ya. Apa? Maryam itu artinya khadimatur rabb, pelayannya Tuhan. Antum tahu ibunya Maryam yang namanya Hana, istrinya Imran. Allah menceritakan di surat Ali Imran ayat 35, 36, 37. Allah mengatakan, "Idh qalat imra'atu 'Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas sami'ul 'alim." Tatkala istri Imran berdoa mengatakan, "Wahai Rabbku, aku bernadar untuk menjadikan yang ada di perutku ini bertahun-tahun yang aku punya anak." Dan kala dia hamil, dia bernadar, "Ya Allah, aku bernadar apa yang di perutku ini aku jadikan wakaf untukmu." Maka terimalah dari hamba Allah, sesungguhnya engkau maha melihat dan maha mengetahui. Falamma wada'atha, ketika istrinya Imran melahirkan anak yang di perut, dia sedikit bersedih, tapi dia tetap optimis.
Dia mengatakan, qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, ternyata anak yang aku lahirkan adalah seorang wanita. Wallahu a'lamu bima wada'at. Dan Allah lebih tahu dengan anak yang dilahirkan oleh aku. Wa laysa dzakaru kal unsa. Dan lelaki itu tidak sama dengan wanita. Tidak sama. Tapi mau gimana? Kita harus menerima perbedaan. Ada banyak perbedaan antara laki dan wanita, tapi sejatinya mereka sama di mata Allah Jalla. Wa inni sammaytuha Maryam. Aku menamakan putriku ini Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sesungguhnya aku meminta perlindungan kepadamu untukmu dan untuk keturunannya dari godaan syaitan yang terkutuk. Fataqabbalaha rabbuha min qalbin hasan. Allah terima dari. Akhirnya Maryam tidak bisa dia menjadi pelayan masjid seperti seorang lelaki. Tidak bisa. Masjid Al-Aqsa yang besar, kita memohon kepada Allah agar Allah membebaskan Masjid Al-Aqsa dari tangan-tangan Yahudi. Jangan Allah. Allah menceritakan persamaan lelaki dan wanita di mata Allah. Allah menyebutkan di surah Al-Ahzab ayat 35. Innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat was sadiqin was sadiqat. Allah sebutin laki-laki yang muslim, perempuan yang muslimah, laki-laki yang beriman, wanita-wanita yang beriman, laki-laki yang taat, semuanya Allah sediakan buat mereka surga. Dan di surah An-Nahl ayat 97 Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dari lelaki dan wanita dan dia beriman, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang berbahagia. Dan Allah tidak akan menghilangkan amalan lelaki dan wanita. Kemudian apa perbedaannya? Yang tadi dikatakan walaysa dzakaru kal unsa. Karena sekarang ada dakwaan dari aktivis-aktivis gender yang minta persamaan antara lelaki dan wanita. Ibu-ibu mau disamakan sama lelaki. Mau jadi supir truk. Mau jadi kulit bangunan. Sama sama laki-laki, kalau ada supir truk laki-laki, harus ada wanita yang jadi supir truk. Mau gantian sama suaminya, sehari nyopir truk, sehari ngurus anak-anak. Bapak-bapak ini juga gak mau. Bapak-bapak ada yang mau gantian sama istri, ngurusin anaknya. Guru TK itu laki apa perempuan? Guru PAUD? Gimana kalau guru PAUD laki-laki? Anak-anaknya jadi apa? Digampar semua. Bapak-bapak. Subhanallah. Allah memberikan kemuliaan kepada wanita dalam agama ini. Silahkan ibu-ibu baca sejarah sampai hari ini. Tidak ada agama yang memberikan kemuliaan kepada wanita seperti Islam memberikan kemuliaan kepada wanita. Jangan dipikir wanita-wanita yang jadi wanita karir atau wanita yang jadi artis yang muncul di televisi, kebanyakan di antara mereka hanya
yang biasanya duduk di mobil iklan, kalau nggak jualan rokok perempuan, SPG apa sih? Sales promotion Allah. Dan apa dipikir ketika dia melakukan itu, dia melakukan pekerjaan? He's going to jual. Pernah nggak untuk melihat iklan mobil, mobil bagus, di sebelahnya bapak-bapak? Ada? Nggak ada. Kenapa nggak laku dijual untuk bapak? Tapi perempuan laku dijual. Anak-anak dalam bingung, ada iklan kulkas besar. Di sampingnya ada perempuan. Apa hubungannya kulkas sama perempuan? Supaya lelaki berhenti memandang itu perempuan, lalu kelihatan ada kulkas. Kenapa tadi Bapak Reza itu maksa ditutup? Karena bahaya perempuannya. Ada dari tadi dengar dia ingin untuk menjaga pandangan Ustaz. Jadi jamaah gak perlu jaga, Ustaznya lalu jaga. Iya, Ustaznya perlu dijaga itu masalahnya. Baik, wanita banyak dijual. Dikeluarkan dari rumahnya untuk meninggalkan fitrah dia. Sampai hari ini ada yang mempermasalahkan buku SD. Dari dulu kita belajar buku SD itu bapak pergi kemana? Budi. Sekolah. Masya Allah. Budi pergi sekolah. Bapak Budi sekarang di kantor. Gak ada sawah. Habis sawah. Ibu Budi ke pasar. Ya memang gak boleh sering-sering ke pasar. Nah, baiklah kulihat mereka ini bersamaan. Bagi kaum lelaki dan wanita sejatinya Islam memuliakan wanita tiga kali di atas kaum lelaki. Di sisi mana? Kewajiban anak berbakti antara ibu sama bapak. Ketika datang seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati, siapakah manusia yang paling pantas mendapatkan kebaikanku, layanan, pertemananku? Nabi mengatakan salam ibunya. Oleh itu mana? Kemudian setelah ibu siapa? Semua umur. Kemudian ibu mulai. Oleh itu semua mana? Kemudian setelah ibu siapa? Semua umur. Kemudian ibu mulai. Kemudian yang keempat dia bertanya, thumma man, thumma aku, setelah itu baru bapak. Pertanyaannya, kenapa ibu kok dikasih derajat tiga di atas bapak? Nah, kenapa? Karena hamil, karena menyusui, karena lahir ke Masya Allah. Allah berikan itu kepada seorang wanita karena peran dia yang besar dalam menciptakan generasi masa depan. Ingat kisah seorang tabi'in yang sedang tawaf menggendong ibunya dari Yaman. Dia gendong ibunya sambil dia bersenandung mengatakan, ini ana ba'inu hal mudallalu in ul'irat rikabuha lam ul'ar. Aku adalah kendaraan buat ibuku yang senantiasa patuh dan taat kepadaku. Ketika onta-onta ditakuti, mereka pada ketakutan, tapi aku tidak pernah ketakutan demi menjaga ibunda. Dia bertanya kepada Umar bin Khattab, aturani jazai Tuhan, apakah menurutmu aku sudah membalas kebaikan ibunda? Kata Allah bin Allah,
dia mengatakan satu rasa sakit dia ketika mengeluarkan itu belum terbatas. Dia menggendong ibunya di kamar. Bagaimana yang hanya mendorong ibunya dengan kursi roda, merasa sudah berbuat baik kepada ibu. Wallahi jemaah, kadang-kadang wanita-wanita itu lupa dengan penghargaan Islam buat para wanita, sehingga dia ingin keluar entah jadi apa. Yang jelas ketika keluar dia akan dimangsa di sana, akan banyak segala-segala yang menanti. Baik, kembali kepada hadis tadi, empat hal agar masuk surga dari pintu mana saja kita lihat. Yang pertama karena Nabi SAW sholat lima waktu. Ibu-ibu gak susah masuk surga. Sholat lima waktu. Gak usah sibuk keluar rumah cari duit, sholat lima waktu. Siapa yang cari duit? Suaminya suruh cari. Suruh cari duit. Dan ini penghormatan lain buat para wanita. Anda pernah ceritakan ada seorang syekh yang berangkat ke Niagara ke tempat air terjun itu. Ada cewek-cewek yang lagi duduk melihat syekh dengan pakaian Arabnya dipanggil Lukabir. Ya perempuan sana bebas datang syekh. Lalu perempuan itu bertanya, anda dengar wanita-wanita di negeri kalian dizalimi, ditindas negeri Islam. Syekhnya mengatakan, oh kalian salah informasi. Wanita-wanita di negeri kita seperti ratu dan permaisuri. Kami ini pembantunya para wanita. Lelaki itu pembantunya para wanita. Kerja dari pagi sampai sore dapat duit, kasih ke siapa? Tugasnya suami itu cuma terima kasih. Terima gaji, kasih. Lelaki kalau mau masuk surga berat. Ada kewajiban berjihad buat dia. Ada kewajiban untuk sholat Jumat. Perempuan tak wajib sholat Jumat. Berjamaah pun tidak dianjurkan di rumah Allah. Perempuan sholat di rumah. Tapi lagi diperintahkan kalau mendengarkan adzan keluar dari rumah. Datang ke rumah Allah. Tapi terkadang di masjid lebih ramai wanita daripada apa-apa. Ada yang salah. Siapa yang salah? Ibu-ibunya kenapa masjid? Bapaknya mau ke masjid. Kenapa kok mau sama-sama buat itu? Ya udah sakit, Ustaz. Disyukurin ya. Baik, wanita harus sholat. Sholat yang lima waktu ini mah di rumah sholat. Mau ke masjid nggak apa-apa, tapi tidak dianjurkan. Boleh ke masjid, tapi tidak dianjurkan. Dan kadang-kadang perempuan ini lupa dengan sholat karena sibuk di rumah. Ibu rumah tangga itu punya kerjaan 24 jam kali 7 hari kali 51 pekan dalam setahun, tidak ada libur. Ada enggak ibu rumah tangga yang minta cuti sama suami? Lagi bercuti, mas saya mau cuti 2 minggu ngurusin anak. Enggak. Dia terus ngurusin anaknya sampai mati. Kadang-kadang tugas-tugas rumah tangga itu membuat dia telat sholat. Makanya dia telat. Laksanakan sholat yang lima waktu tepat waktu. Ketika dengan azan, matikan kompor. Ketika dengan azan, taruh sapunya. Kadang-kadang wanita ada usaha dengan anak gak suka melihat masih ada kotoran di rumah, ini belum bersih. Ada mau sholat kalau semuanya sudah bersih. Semuanya bersih, suaminya datang, tidak makan. Akhirnya ngurusin suami. Mau sholat anaknya datang, minta makan. Kapan sholat?
Tatkala ada kesempatan sholat, langsung sholat. Dan perempuan ini ada liburnya sholat. Kadangkala mau sholat lagi malas. Hati-hati. Yang kedua, wasamat syahrah. Puasa Ramadan. Walaupun gak puasa sunnah, tapi puasa Ramadan cukup buat dia di khusus. Tapi perempuan juga kebanyakan gak sempurna puasa Ramadan karena ada libur buat dia. Siapa yang sampai hari ini belum bayar utang Ramadan? Baik, utang tahun lalu ya, ada yang belum bayar. Kenapa Ustaz? Anak Yusuf. Ada perempuan yang masuk hamil ketika Ramadan. Yusufin Ramadan. Anaknya besar, hamil. Yusufin lagi. Akhirnya utangnya tak berbayar-bayar. Dia dikasih makan orang. Tapi puasa. Wanita yang berpuasa sunnah, insya Allah yang wajib selesai. Maka tidak ada yang menambahkan yang sunnah itu untuk menyempurnakan yang wajib. Yang ketiga nih, yang ketiga ini yang akan kita perbincangkan 5 menit. Lalu kita masuk ke sesi tanya jawab. Karena tidak akan lama-lama berbincang seperti ini. Karena kadang-kadang ibu tadi di masa Rasulullah SAW, para sahabat wanita, mereka akhirnya tidak bisa bertanya-tanya mana yang harus berbicara. Maka ada waktu khusus untuk mendengarkan batuan dari Rasulullah. Yang ketiga dan yang keempat ini, yang ketiga dia taat kepada suami. Berkaitan dengan taat. Mudah-mudahan wanita di Bukit Tinggi ini, anda tanya sama bapak-bapak, perempuan di Bukit Tinggi ini, termasuk yang patuh sama suami, atau yang ngatur suami? Ngatur suami, betul ini bapak-bapak. Betul atau tidak? Ada tanya di sini. Bapak-bapak, istrinya termasuk yang ngatur atau yang diatur? Yang diatur. Betul. Nggak ngatur. Tergantung setoran. Oh, tergantung setoran. Kalau setorannya banyak, bisa ngatur suaminya. Baik. Ini penting dibicarakan agar wanita memposisikan dirinya dan dia bisa masuk surga dari pintu mana. Ada wanita-wanita yang ingin mengatur suami. Karena apa? Karena ibunya ternyata di rumahnya menguasai bapak. Sehingga dia ingin anak-anak perempuannya juga ikut mengatur suami. Padahal Allah telah menetapkan di surah An-Nisa ayat 34, Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wanita-wanita adalah laki-laki adalah pemimpin buat para wanita. Siapa yang menjadikan seorang laki pemimpin? Allah. Apa yang menyebabkan dia menjadi pemimpin? Dua hal. Yang pertama, bima faddalallahu ba'dahu 'ala ba'dih. Allah berikan kepada laki ini kemuliaan sehingga dia bisa memimpin. Hak cerai itu ada di tangan siapa? Suami. Kira-kira kalau hak cerai ada di tangan ibu-ibu, masih adakah lelaki yang punya istri? Kayaknya ada. Wanita itu sakit hati sedikit kalau dia punya hak cerai. Bang, aku cerai dari dia itu kepingin minta cerai, cuma gak bisa Allah. Ya Allah, kalau perempuan itu perasaan, kadangkala akalnya pendek. Ada masalah sedikit, laporan sama orang tuanya. Jangan lagi perempuan-perempuan ada masalah sama suaminya, laporan sama ibu, sama bapaknya. Cukup orang tuanya membesarkan anak. Jangan dikasih beban lagi karena anak sudah dewasa dan punya suami. Kasihan ibumu, kasihan bapakmu, ada yang sudah dengeluh sama orang tua. Hadapi hidup dan ingat suamimu adalah pemimpin. Allah yang mengatakan dia menjadi pemimpin. Wabima anfaqu min amwalikum. Hal kedua, lelaki jadi pemimpin.
pemimpin karena dia memberikan nafkah. Makanya nih bapak-bapak, kalau ada seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya, kepemimpinan dia itu pincang. Kecuali dia dapat istri yang soleh, yang tahu diri, tahu sama istrinya Ibnu Mas'ud. Siapa namanya? Anak saya. Nah, ada yang tahu nama istrinya Ibnu Mas'ud? Nah, dia tahu. Namanya Zainab. Zainab ini masya Allah, dia itu bisa usaha. Di rumahnya dia menenun, lalu hasilnya dijual, kemudian dibuat makan sama keluarga. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, yang dia penghasilannya tidak jelas karena pekerjaannya tidak jelas. Akhirnya dia makan di rumah itu dari penghasilannya. Suatu hari Zainab ini mendengarkan ceramah Nabi Al-Sholat Al-Sholat. Nabi menyuruh para wanita untuk bersodakoh. Sedangkan Zainab merasa gak bisa sodakoh. Hasil kerjanya dimakan sama keluarga. Lalu pulang dari kajian Nabi SAW, dia mengatakan kepada suami, "Wahai suamiku, kayaknya anak gak bisa lagi bantu untuk urusan keluarga. Aku ingin sodakoh." Kata Abu Nasr, tahu Allah tidak akan melantarkan kita. Tapi coba kau bertanya kepada Nabi SAW tentang kita nih, di rumah ini gimana? Akhirnya berapa? Menyubai Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, yang kau berikan kepada suamimu adalah sedekah. Jadi ibu-ibu ini kalau punya rezeki, dia mungkin merasa suaminya susah, kemudian dia mengeluarkan biaya untuk dirinya, untuk rumah tangganya, bayar listrik, macam-macam, itu sedekah. Tidak apa sedekah. Itu kalau istri yang soleh. Tapi kalau istri yang tidak soleh, suaminya tidak lagi dihargai. Tidak mungkin. Jadi hak pertama seorang suami adalah ditaati. Dalam hadis itu dikatakan wa'adha' al-zawjah, dan dia taat kepada suaminya dalam apa? Dalam segala hal, kecuali apabila itu kemaksiatan, kecuali apabila hal itu bertentangan dengan fitrah dia, kecuali memang dia tidak mampu. Suami mau berangkat kerja, ngomong sama istri, "Istriku, itu genteng bocor, tolong kau naik ke atas." Taat atau tidak ini, Bu? Taat atau tidak? Nego. Enggak. Bukan fitrahnya dia, tolong. Suami mau berangkat kerja, mau sanksinya, tolong, anu roda ban dilepas, suami mobilnya gak tiba. Istri gak tiba. Kecuali memang suaminya tidak mampu, dan sang istri mampu. Dalam kemaksiatan, katakan kepada suami ini, kalau dia nyuruh ibumu berbuat maksiat, afwan. Allah lebih aku cintai daripada dunia di sini. Maka tak kepada suaminya dalam segala perintahnya. Dan kalau dipanggil sama suaminya, disuruh sama suaminya, jangan nego. Suaminya datang, "Dek, tolong ambilkan air." Jangan ngomong tunggu, nggak boleh ada kata tunggu. Kenapa? Karena suami ibu-ibu ini bayi besar. Kalau anak kecil dia minta susu, nangis, nggak dikasih sama ibunya, mungkin dia nangis. Biarin anaknya nangis, biarin. Tapi kalau bapaknya yang nangis, susah. Atau gimana kalau bapaknya nangis? Maka jangan sampai suami ibu nangis. Artinya ada jadi keributan di dalam rumah. Lagi goreng-goreng dipanggil sama suaminya, "Fulana, mati ke kompor itu." Ibu-ibu bisa? Bisa. Kebanyakan keributan terjadi karena ibu-ibu yang tidak bisa melihat kondisi rumah.
Apa sih yang membuat keributan di rumah itu? Ibu itu kan? Kebanyakannya adalah hal-hal yang remeh, tapi jadi besar. Kadang-kadang suami meributkan karena pos kaki tidak ada. Mau berangkat kerja, mana pos kaki? Si istri sambil ganti baju anaknya, wallahu a'lam. Ribut gara-gara Allah. Kalau anaknya anak cari itu, anak cari. Taat sama suami. Yang kedua, menyerahkan dirinya untuk suami. Dan banyak terjadi permasalahan di rumah tangga, kadang-kadang masalahnya masalah panjang. Tapi suami kadang-kadang tidak cerita. Tapi dia simpan di hati. Kalau sudah masalah ini tidak terpenuhi, kira-kira yang ada di pikiran suami ibu apa? Kayaknya kawin lagi. Nah, betul bapak-bapak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza da'a ar-rajul ra'atahu ila firasyi. Apabila seorang lelaki memanggil istrinya ke ranjangnya suami. Dulu itu ranjangnya sendiri-sendiri. Perempuan punya ranjang, suami punya ranjang. Tidak seperti sekarang, hidup sudah mewah bisa beli ranjang yang besar yang cukup untuk 5 orang pada orang. Sama anak-anak yang dulu seorangnya. Dulu gak sendiri-sendiri. Dan ini ternyata setelah anak renungkan, sepertinya memang itu yang lebih bagus. Ketika seorang wanita nyusui anaknya, dia nyusui di ranjangnya. Ketika anaknya sudah tidur, dia pindah ke ranjangnya suami. Soalnya kalau dia sama istrinya kemudian anaknya di tengah, kadangkala ada kenikmatan yang hilang dalam tidurnya. Maka perhatikan Nabi SAW mengatakan apabila seorang wanita dipanggil sama suami ke ranjangnya suami, fa'abat, kalau dia tidak mau dia tetap tidur di sana, fa'abat awadbar, lalu suaminya marah kepada dia, la'anat halimala ikahat tatusmi, akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Kenapa? Karena di antara tujuan pernikahan adalah menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Kalau istri tidak mau jadi pikirannya macam-macam suami. Jadi wajib bagi wanita untuk memberikan dirinya kepada suaminya selama tidak ada halangan masyarakat. Seperti dia sedang datang bulan, atau dia sedang melaksanakan puasa wajib, atau dia sedang sakit. Bahkan Nabi SAW mengatakan idza da'a ar-rajul ra'atahu faltujib wa kanat ala dhahri qatab. Seorang istri kalau dipanggil sama suaminya hendak dijawab suaminya walaupun dia di atas kendaraan. Istri mau berangkat kajian naik motor udah di depan rumah nih, lalu suaminya bilang dulu, turun dari motornya, kajian sekarang. Raya di suami. Dalam riwayat lain, wa in kanat ala tanur, walaupun dia sedang di depannya perapian, dipanggil sama suaminya untuk urusan itu datang. Dan jemaah, wanita itu kalau keluar rumah disambut oleh syaitan. Maka dikatakan wanita itu dilihat dari depan dari belakang visual issue menggoda. Dan Nabi ada surat besar menyuruh para lelaki ini kalau mendapatkan sesuatu yang menggerakkan nafsunya, melihat sesuatu yang menggerakkan nafsunya, apa yang harus dia lakukan? Pulang ke rumah. Yang ada di perempuan itu sama persis dengan yang ada di istrinya tadi. Tapi kadang-kadang sampai rumah
istrinya gak mau, atau istrinya dalam kondisi ya bau jengkol. Ada kalau sekarang maka hati-hati, tolong persiapkan diri. Jangan pernah suami pulang ke rumah dalam kondisi yang dia gak suka. Karena apa? Karena di luar rumah banyak wanita-wanita yang menggoda di sana. Jangan sampai pulang ke rumah, kadang-kadang dia masuk ke rumah ini kan ada perempuan. Siapa ini? Yang pikir pembantu, oh istri ya. Ada perempuan yang kalau keluar rumah cantik, kalau di dalam rumah jelek. Ini yang salah, seharusnya di dalam rumah cantik, di luar ya. Itu tuh awalnya, tapi di rumah suami. Kemudian yang ketiga, hak suami ini tidak boleh mengizinkan lelaki masuk rumahnya atau siapapun masuk rumahnya kecuali dengan izin suami. Dan ibu-ibu kalau ada tamu ngomong sama suaminya, "Bang, ini ada fulan atau datang, boleh enggak?" Kalau enggak boleh jangan masuk. Enggak, afwan, enggak boleh sama suami. Apalagi kalau lelaki. Ini termasuk ya hak yang harus dijaga. Terkadang sekarang wanita mengizinkan masuk ke HP-nya lelaki-lelaki yang bukan mahram. Jadi yang generasi muda yang nenek-nenek mungkin gak tahu sama Facebook, gak tahu sama Instagram, gak tahu sama macam-macam. Tapi yang muda-muda Masya Allah, dia punya akun di sana semuanya. Usahakan tidak ada dalam akunnya lelaki. Dilihat semua. Karena engkau sudah menjadi istri dari Allah. Dan kecuali suami yang izin, izin banget karena jadi followernya fulan, bang. Boleh nggak? Kalau sudah tidak boleh, aku. Kemudian tidak boleh keluar kecuali dengan izin suami. Walaupun untuk berkunjung ke rumah bapak, ayah mau ke rumah orang tua, yang perempuan itu harus izin. Kenapa? Karena surganya seorang wanita setelah nikah itu suami, bukan bapak. Rasulullah SAW mengatakan, "Innama huwa jannatu fi awnan." Suamimu itu surgamu atau neraka? Di dalam mazhab Syafi'i dikatakan bahwasanya tidak boleh seorang wanita membesuk bapaknya yang sakit kecuali dengan izin suami. Bapaknya yang sakit. Apalagi hanya untuk ke pasar. Dia taati suaminya walaupun jalan keluar. Baik. Dan masih banyak hak-hak lainnya, tapi harapan anak ibu-ibu. Rumah tangga ini dibangun di atas kesepemahaman. Ada MOU yang dibuat. Anti menjadi istri buat fulan. Fulan punya kewajiban dan istri punya kewajiban. Jangan menuntut haknya, tapi ibu-ibu berikan hak suaminya. Usah suaminya bawa datang ke cintaan selama tidak dalam kemaksiatan. Anda tidak dikasih hak-hak Anda usah minta sama Allah. Jalur-jalur hak Allah akan kasih. Barakallahu fiik. Baik, anda kayaknya terlalu panjang ini. Anda akan jawab pertanyaan sekarang. Assalamualaikum Ustaz. Saya punya pertanyaan. Satu, sudah 5 tahun suami meninggalkan sholat dengan sengaja, kecuali sholat Jumat. Sejak 2 tahun nafkah lahir tak saya terima, tak diberi suami, padahal dia mampu. Sejak 6 bulan saya tak diberi nafkah batin, padahal dia sehat. Boleh tak saya meminta cerai? Kalau bicara boleh, perempuan itu diperbolehkan untuk gugat cerai apabila ada sebab yang syar'i dan dia mengembalikan nanti mahar atau berapa yang disepakati. Jadi kalau bicara suami sudah tak sholat, ya dia punya hak untuk gugat. Sebagian wanita Masya Allah, suami yang tidak sholat dia tetap bersama suami.
Karena apa? Karena masih dikasih nafkah dulu. Tapi ada yang suaminya sholat lagi nggak dikasih nafkah, harta dia malah tidak kerja. Dan dalam kehidupan rumah tangga ini, kita diperintahkan untuk melihat kelebihan masing-masing, bukan melihat kepada kekurangan. Sebagaimana ibu-ibu dilamar oleh laki-laki karena dia melihat kepada kelebihan ibu. Kalau melihat kepada kekurangannya, ada yang mau sendiri. Begitu pula ibu. Hanya saja diperintahkan bagi wanita ini, kalau tidak menikah, yang dilihat itu jangan harta, tapi apa dilihat? Agama dan akhlak. Supaya tidak kayak seperti itu. Suami yang tidak sholat akhirnya tidak dikasih nafkah. Jadi kalau bicara boleh juga kere, dan kondisi seperti ini boleh juga kere. Wah, sebelum saya bertanya, saya mau berterima kasih kepada Ustaz. Alhamdulillah, setelah mendengar ceramah Ustaz, banyak perubahan di diri saya dan keluarga. Alhamdulillah, saya sudah bercanda, suami sudah keluar dari bank konvensional, dari MLM. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk Ustaz. Amin. Saya mau bertanya, dari perubahan saya itu Ustaz, saya dapat perlawanan yang sangat kuat dari putri saya Ustaz. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Saya selalu dilawan Ustaz. Kadang saya tidak tahan, tidak dapat menahan emosi Ustaz. Dia malu kalau saya pakai cadar. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Wajar itu terjadi. Seorang anak yang tumbuh besar bersama ibu yang pakai kerudung besar, dia akan terbiasa melihat kerudung. Kalau dia tumbuh besar melihat ibunya pakai cadar, dari kecil dia melihat ibunya pakai cadar, terbiasa buat ibu, nggak ada masalah. Sekarang jadi masalah, dia bertahun-tahun tidak pernah melihat wanita bercadar. Tahu-tahu di rumahnya ada wanita bercadar, sedangkan keimanan dia belum siap untuk menerima hal itu. Apa sebabnya? Ya nanti sendiri yang tidak pernah mengajarkan itu kepada dia. Kita lihat kadang-kala anak kecil, anak punya anak, subhanallah. Iya, dari umur 5 tahun, 7 tahun. Mereka gak pakai, belum pakai kerudung, tapi kadang-kala pakai kerudung, keluar rumah. Kadang-kala mereka pakai cadar, semua yang pakai cadar. Sampai yang kecil itu pakai cadar. Nanti pulang cadarnya udah hilang. Karena dia sekedar ingin pakai disebabkan ibunya pakai. Bukan karena dia ingin aturan agama. Jadi apa yang terjadi, seorang ibu harus sabar. Dan yang pertama harus dilakukan istighfar. Anak ini seperti ini karena didikan dia yang buruk, dan dia sekarang sudah berubah, sabar. Terus didoakan. Dan anak sedih karena Allah. Di Jakarta ada perempuan yang masya Allah pakai kerudung yang syar'i, tapi di sebelahnya ada gadis yang berjalan sama dia pakai celana pendek karena belum mau tak. Kalau dikerasin anak itu bisa kabur dari rumah, malah jadi tidak dikenal. Maka pelan-pelan jadi namanya sambil didoakan. Dan ibu, kalau anaknya sudah besar, memang harus diajak berpikir dia. Gak bisa lagi hanya perintah, enggak. Kalau anak kecil masih lupa, disuruh dia takut sama orang tua. Tapi karena dia sudah besar, dia melawan sama orang tua. Nah, bagaimana cara saya menerangkan kepada putri saya jilbab wajib dan cadar itu wajib? Kalau bukan kita jadi fitnah. Iya, berbeda dengan cadar, memang ada perbedaan pendapat di dalam ulama apakah wajib atau tidak. Tapi jelas pakai cadar sebuah kemuliaan. Istri Nabi pakai cadar, banyak sahabat-sahabat perempuan pakai cadar, tapi ada sahabat-sahabat yang tidak pakai cadar. Tapi intinya perlu pendekatan. Sekarang berusaha untuk dekat sama anak, ngomongnya dari hati ke hati. Masya Allah, banyak pertanyaan di sini. Ustaz, apabila seorang istri telah anaknya yang sebelum bercerita ini
Apabila seorang istri telah mentaati suaminya, namun suami ingin melakukan poligami dengan alasan syariat, apa istri harus ridho dalam menerima syariat Allah? Sesungguhnya poligami itu syariat yang terdolimi ya Ustaz ya, karena perempuan tempatnya cemburu. Jangan, Allah perbolehkan poligami. Allah perbolehkan poligami. Jadi ada dua pendapat, poligami itu sunnah atau boleh. Satu mengatakan sunnah, satu mengatakan boleh. Ada yang mengatakan wajib. Kecuali di kondisi tertentu. Jadi kalau bicara poligami, Allah memperbolehkan poligami. Namun dengan catatan yang ketat, yaitu mampu berbuat adil. Allah mengatakan fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa thalatha wa ruba. Fa in khiftum an la ta'dilu fawahidah. Allah melarang iman. Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil, maka cukup satu. Kalau seorang suami tahu dirinya enggak bisa berbuat adil, maka haram bagi dia poligami. Karena dia sudah pasti melakukan kezaliman, dan kezaliman itu haram. Dan syariat poligami ini jemaah, kenapa sekarang jadi begitu menakutkan? Kenapa? Sampai itu sebab ibu-ibu, kenapa sekarang poligami itu pada ya anti poligami? Di masa Rasulullah SAW, di masa para sahabat Nabi, sahabat Nabi yang empat itu gak ada istrinya satu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, istrinya semuanya lebih dari satu, dua, tiga, dan empat istri mereka. Dan biasa di antara mereka. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika anaknya menjanda, siapa nama anaknya Umar yang jadi janda? Siapa? Hafsa. Dua-duanya, gak tahu yang mana yang jawab, tapi itu yang katakan yang jawab, kasih berapa. Hafsa, ketika menjanda, Umar langsung mencarikan suami. Dia datang ke siapa? Yang pertama dia datang menjumpai Abu Bakar. Padahal Abu Bakar sudah punya suami. Ini harus berhenti, karena jadi salah-salah. Minum lagi. Nah, Abu Bakar sudah punya istri. Bukan istri, bukan satu. Datang Umar menawarkan putri. Kalau sekarang anak-anak, ada seorang bapak nawarkan putrinya ke seorang lelaki yang beristri, apa kata masyarakat? Mau merusak rumah tangga orang. Betul? Itu pandangan kebanyakan orang. Dulu gak ada pandangan seperti itu. Biasa, dunia ini tempat ujian memang. Dan diperbolehkan hal itu. Dulu gak ada sinetron. Kita ini udah nonton sinetron yang ada di situ. Orang yang nikah lagi, yang boleh macam-macam, yang merusak rumah tangga orang, poligami disyariatkan bukan untuk merusak, tapi untuk menjaga. Sehingga di masa para sahabat itu hampir gak ada janda yang gak laku. Menjaga atau rebutan para sahabat untuk menyelamatkan masyarakat ini gak ada janda. Kalau di masyarakat banyak jandanya, yang ketakutan siapa? Istri. Melihat ada janda, ya Allah, ini janda gatel. Nah, jadi sebenarnya biasa. Namun sekarang karena orang-orang sudah nonton film, berita-berita yang ada, seakan-akan poligami ini sebuah kezaliman, akhirnya masyarakat tidak siap poligami. Dan ingat, poligami ini sebenarnya syariatnya berat buat kaum lelaki. Salah dikit kan? Jadi banyak perempuan mengatakan itu enaknya lelaki, bukan enaknya lelaki. Nanti di padang mahsyar ketika keluar dari kuburnya akan nampak lelaki-lelaki yang adil dan tidak adil. Orang yang tidak adil kepada istrinya, ya kiyomal kiyama wa syibuhu ma'ruf,
akan datang pada hari kiamat, rusuknya itu jatuh sebelah, dia menyeret dan semua orang melihat. Ini syarikat hubungannya surga sama neraka. Kita kadang-kadang hanya menganggap cuma nafsu syahwat ini muka, dan itu juga takdir ilahi. Ada suami ibu-ibu yang suka ngomong masalah poligami sampai mati gak poligami. Bapak-bapak ini paling senang kalau sudah duduk ngomong masalah poligami. Langsung itu syariat seperti dadanya sokak, seperti ayam yang rame tapi gak bertelur. Ada ayam rame gak bertelur. Jadi ibu-ibu kalau dengar suaminya yang rame-rame ngomong poligami, tenang, soalnya gak boleh ganti. Tapi yang diem-diem air tenang. Iya, jadi kalau suaminya poligami, berarti berat buat suami istri poligami. Jadi ada istri yang menyuruh suaminya poligami, masya Allah, itu mungkin 1.001.000, bukan 1.001.000. Tapi suami berpoligami ini kan lagi gak perlu izin sama. Ya, dia rasakan persyaratan itu, dia rasakan kewajibannya. Dan seorang istri yang tahu suami yang menikah lagi sama, jangan berpikir, aduh suamiku sudah tidak cinta lagi, banyak pikiran yang macam-macam terhadap suaminya. Tidak. Kalau suaminya berbuat zalim, tenang, akan ada pengadilan pada hari itu. Jangan gampang-gampang minta cerai. Suami kami lagi langsung udah cerai-cerai. Gak enak jadi janda. Enggak usah, daripada dibuangkan asal jadi janda. Ya, Allah gak rindu ketika seorang wanita minta cerai tanpa sebab yang syar'i. Kecuali suaminya boleh tidak memberikan hak-haknya, atau nanti tidak bisa melayani suaminya, maka salah. Anda ingin bertanya, bagaimana cara akhwat untuk menghindari diri dari ghibah di setiap pertemuan? Dan bagaimana cara untuk menghindarkan diri dari perdebatan sesama akhwat tentang agama? Omai sahih, ibu-ibu ini, ada wanita-wanita yang suka sholat malam, ada wanita-wanita yang suka puasa sunnah, tapi hari kiamat bangkrut. Malam hari, yang tiga malam dia bangun tahajud sampai fajar terbit. Setelah subuh, dia ngerumpi ngomongin tetangganya. Pahalanya capek dia, sia-sia diberikan kepada tetangga. Tetangganya tiduran dapat pahala sholat malam nanti bagi. Maka hati-hati dengan ghibah. Bagaimana menghindari ghibah? Lihat dosanya ghibah. Allah samakan kita memakan tubuh saudara kita yang sudah jadi bangkai dimakan. Maka ingat dengan hal itu. Dan kalau lagi mau ngobrol sama akhwat, harus ada bahan. Udah punya bahan. Kalau nggak punya bahan, maka ngomongin tetangganya biasanya. Fulan begini, fulan begini, fulan begitu. Maka kalau bawa bahan yang bermanfaat. Apa? Memasak. Contoh ini ada resep bagus, resep yang enak. Atau bicara masalah agama, Anda tadi baru dengar hadis, subhanallah, baru pertama dalam hidup Anda mendengar hadis ini. Terus bagaimana menghindarkan diri dari perdebatan? Ya tidak berdebat. Gimana? Ketika dia mau debat, kita masuk debat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana za'imun di baitin fi rabatil jannah liman taraka al-mira wa in kana muqam." Aku menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga bagi seorang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Kalau dilihat, oh ini gak bisa dilanjutkan debatnya, udah nanti dia afanlah, mungkin nanti coba tanya kepada satu. Anda mau bertanya, apakah kalau Anda mau berhenti bekerja harus meminta izin sama suami? Dan bagaimana kalau suami dan ibu Anda tidak setuju? Bagaimana cara meyakinkan suami dan ibu Anda? Tergantung pekerjaan.
Kalau pekerjaan nanti itu tidak sesuai dengan syariat, maka nanti harus keluar. Tapi kalau pekerjaan itu sebenarnya tidak ada masalah. Harusnya pekerjaan dia sebagai seorang guru, dipakut, dia guru ngaji, dia bisa bertahan sebagai ilmunya, maka dia izin sama suami. Kalau memang dulunya diizinkan sama suami untuk bekerja, kemudian sekarang mau berarti izin sama suami. Tapi kalau pekerjaan dia tidak sesuai dengan syariat, maka nanti keluar. Tapi bagaimana memberikan jawaban yang memuaskan untuk suami dan ibu? Ya kadang-kadang kita perlu duduk, perlu memohon, bukan marah-marah. Tapi sampaikan, kadang-kadang mereka kalau alasannya agama nggak terima. Tapi kalau ngomong ibu, aku udah capek ibu, aku udah gak mampu ibu. Omong sama suami, kira-kira diizinkan sama suami. Ya udah kalau capek bener, mohon maaf. Sampai di bawah hati dan tak mampu melakukan bapak itu. Masya Allah. Bagi hati. Baik. Sebutkan. Sebutkan apa? Empat syarat wanita masuk surga dari pintu bangsa. Nah, silahkan. Sholat lima waktu. Sebutkan. Semuanya bisa jawab. Ini dari kabur masih. Baik. Pertanyaan kedua. Sebutkan 9 istri Nabi. Hadiahnya besar. 1, 2, 3. 9 istri Nabi. Nah, oh, udah jawab tadi. Yang lain yang belum jawab. Nah, silahkan ibu sudah sini. Nah, yang pertama, Khadijah. Yang kedua, mungkin yang dengar suara ibu ibu, nggak ada mana kasih nama ibu. Biar dia. Nah, iya. Jawabannya tak boleh kamu bohongan. Nah, silakan. Mana yang mau jawab? Khadijah. Saudah. Ummu Salama. Aisyah. Hafsah. Sofia. Zainab. Zainab lagi. Zainabnya dua. Zainab itu jahat. Nah, terus Maimunah itu Haris, iya. Kurang jawabannya, tadi yang masih kurang aja. Nah, yang mau melengkapi Maria itu sebenarnya bukan istrinya. Udah gak kondus. Nah, angkat tangan yang mau melengkapi. Ya, silakan. Juwelia, terus. Apa lagi sih? Udah. Di atas. Ummu Salama sudah. Apa pakai sih? Ummu Habibah sudah juga. Eh, gak apa-apa ya, teriak-teriak kasihan dia. Nanti ambil sama kali ini. Baik. Juwelia, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan pintu surga itu ada 8. Sebutkan 5 nama pintu surga. 5 nama, mana mic-nya tadi? 5 nama pintu surga. Ya, ada yang mau jawab sih, kasih mic. Kirim. Ya, kirim ke belakang, itu yang akan kanan. Nah, kirim ke belakang. Baik. Pintu surga, pintu syarat lahir, sedekah,
pintu jihad, pintu sedekah, pintu rayyan, pintu puasa, pintu yang lain, pintu sholat, pintu yang lain. Ada yang dua juga. Baik, yang melengkapi pintu surga itu berapa? Udah disebutkan pintu sedekah, pintu sholat, pintu puasa, pintu jihad, empat lagi. Nah, yang pojok sana, mana baik yang lain yang baik? Baik, belakang sana. Yang sini kan udah dapat, yang sana udah bersih. Nah, tunggu bentar ya, sebelum situ kan lagi sebelah sana. Jangan lagi sih, kan ya. Dua kasih gua. Nah, udah. Ya, silakan. Pintu tobat, udah. Pintu tobat. Pintu reda. Pintu reda. Keribuan. Al-Khair. Masya Allah. Al-Khanzimah. Pintu Al-Khanzimah. Pintu apa? Dia nonton soal itu, sambil baca. Tadi dia kasih satu deh. Iya. Kasih ada lagu Aiman. Lagu Aiman pintu sebelah kanan yang dikhususkan buat umat Nabi yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Baik. Dua lagi pertanyaannya. Sebutkan istri Nabi yang mati setelah Nabi meninggal lebih dahulu. Siapa istri Nabi yang paling cepat mati setelah Nabi meninggal? Angkat tangan yang jawab. Nah, siapa? Salah. Wah, ya salah. Kenapa? Siapa? Zainab. Betul, Zainab. Zainab yang mana? Zainab pintu Jahsy. Ya, Allah. Baik. Sebutkan empat putri Nabi. Ya, belum jawab tadi. Udah, jangan. Ibu, ya. Zainab, Fatimah, Ummu Kulthum, Ruqayyah. Ya, insyaallah betul. Barakallahu fikum. Mungkin yang bisa disampaikan yang kebenaran perbandingan dia sudah disampaikan benar itu dari Allah. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri anda pribadi, Allah dan Rasul terbebas dari kesan itu. Anda mohon maaf dan yang pertanyaan yang mungkin tidak dijawab. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lainnya bisa dijawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazakumullah khairan kepada Ustaz